Gila ini liriknya bro, harus buka kamus dulu baru bisa ngertiin liriknya ini. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku mau reaction lagu rap lagi ya dari Sigma. Jadi Sigma ini pernah di reaction oleh adek aku, Denny ya. Tapi lagu yang berbeda. Tapi aku lupa judul tracknya itu apa yang di reaction sama Denny. Dan ini ada track Sigma juga yang di upload di channel Positive Hip Hop ya, yang judulnya Kumandang featuring M. Ryan Indra. Nah Sigma ini banyak yang komen, banyak yang bilang kalau dia ini adalah penerusnya Malik ya, dari segi liriknya dia, beatnya dia, vokalnya dia juga ya, tone suaranya itu mirip-mirip Malik ya. Tapi aku belum menemukan banget sih sebenarnya kemiripan dengan Malik itu yang bagian apa. Di bagian liriknya sih agak-agak mirip memang, tapi nggak begitu mirip kalau menurut aku. Sigma juga punya karakter sendiri dalam menulis lirik ya. Tapi aku nggak tahu kalau lagu yang satu ini, yang judulnya Kumandang, sepertinya langsung aja kita lihat ya seperti apa track Sigma yang satu ini ya, Kumandang. Yuk. Gamelan. Agak-agak serem lagunya, agak-agak dark kayaknya. Bahasa Jawa ya ini, bahas. Ini apa, Sunan Kalijaga, tulisan Sunan Kalijaga. Ke hati diri bersuah salam, aku membela diri jangan biarkan tenggelam, hilang kumandang hati mata mati disulam, berjumpa dengan kaca ibu hanya cermin suram, fitnah tersebar luas di bisi alam maya, hilangnya watak diri termakan di ritma dunia, nafsu memerang diri akan ditumpas dusta hingga memakan diri, hati mati kebatuan, salam silaturahim minu bergendang salam, dulu banyak menyanyi kenapanya kini suram, dulunya Leo bertukar soalan dan tanya, kini yang sunyi levitasi di dalam nyata, mana ada salam, mana pergi yang nyata, mana yang kebaikan, dimanakah pedoman, jika asyik berjaya, ditipu alam maya, takut semuanya mati, tenggelam di kenyang nilai. Okay. Ini jadi chorusnya ya, petikan ayat dari Sunan Kalijaga. Gue ini sih ini Ryan tadi. Arah tersungkur sumbang lagu politik, tak terbuka dikritik, tak berlapang rejenti, jari lembut yang mengetik, dihukum di penjara bukan bawa ke surga, antara mereka siapakah yang lebih mulia, mereka bukan iblis tapi bertalam dua muka, yang adik terus dikecam, binasalah dikecam. Gila ini liriknya bro, harus buka kamus dulu baru bisa ngertiin liriknya ini. Aku gak ngerti apa artinya, serius aku gak ngerti. Dalam liriknya 153 berjuang untuk bangsa karena harta dan kuasa Allah yang maha besar. Ya beatnya juga mirip-mirip beat Tupac zaman dulu ya, Malik ya, Malik zaman dulu. Satu salam kalam pendam dalam-dalam, diam ku berkiam tok berhati anak Adam, watak demi watak silang urat tosol jiwa, imbas cakawala bumantara tak bernyawa. Yang gila lirik ini tinggi banget ya,
bagai kali yang diserang kedua makin hiram. Kaca yang diagungkan hanya bercermin muka, pangkat yang dijulang pula kuasa tu teruja semuka bersua. Iya liriknya aku enggak ngerti serius. Indahkan senyuman bila salam kedengaran semuka bersua. Harus mikir lirik kayak gini keren lebih. Bila berkalam Tuhan afdal yang terawan, hakikat disangkal aman dalam afan, syariat disoal selimutkanlah hati berbekal. Keren beatnya, ada gamelan belakangnya. Tidak ambisi memecah perasaan. Kenapa dia metik kalimat ini ya? Kenapa dia metik kalimat Sunan Kalijaga yang ini? Oke. Gila gamelan belakangnya kerasa betul, mistis ya. Oke. Sigma kumandang. Serius aku enggak ngerti yang satu ini. Ini terlalu tinggi ini liriknya. Harus buka kamus, harus ditelaah dulu satu persatu arti makna liriknya ini apa ya. Lirik-lirik tinggi kayak gini memang harus dijabarkan satu persatu baru kita tahu artinya ya. Karena liriknya terlalu dalam jadi aku enggak bisa ngertiin ini, ngertiin maksud dia memakai kalimat Sunan Kalijaga apa, terus mengartikan semua maksud di dalam liriknya apa. Aku enggak ngerti, serius aku ngeblank ya. Memang kalau di zaman sekarang ya, ini pandanganku ya, sudut pandangku di zaman sekarang, rap lyrical seperti ini memang agak kurang naik ya, tetapi aku salut dengan Sigma, dia tetap mempertahankan rap lyrical ini ya, di Malaysia ya. Tapi beatnya juga tadi cukup unik ya, ada gamelan-gamelan belakangnya menambah kesan mistis di track ini ya. Oke, untuk gamelannya tadi aku bilang itu oke, keren. Ah, aku tahu Sigma ini kenapa dimirip-miripin dengan Malik, mungkin karena style rapnya itu penggalan kata-katanya itu, nadanya itu mirip memang dengan Malik ya. Terus vokalnya itu dikasih layer juga, jadi kayak double kayak gitu kan. Malik juga sering bikin efek yang seperti itu ya, efek vokal yang seperti itu. Memang mirip banget dengan Malik. Jadi ditambah lagi lirik-liriknya yang penuh arti makna yang misteri seperti ini juga menambah kesan Malik sekali ya. Jadi memang aku juga setuju kalau dia ini mungkin aku rasa 80% Malik lah ya. Tapi okay lah untuk lagu Kumandang ini, dan teruskan berkarya untuk Sigma. Aku selalu support terus, dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.